Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini, sesuai dengan judul yang udah kalian lihat, aku mau sharing ke kalian tentang salah satu serum yang harganya tuh benar-benar super murah banget, cuman 25.000 aja. Yaitu dari Hanasui. Untuk serumnya sendiri, dia ini tuh merupakan kemasan terbaru yang sebelumnya itu kemasan lamanya kurang lebih kayak gini ya guys. Dia ini tuh memiliki 4 varian. Yang pertama ada Whitening Gold Serum, ada Acne Serum, dan juga ada Vitamin C dan Vitamin C plus Collagen. Tapi di sini aku nggak order semua serum, aku cuman order 2 produk aja, yaitu Vitamin C yang berwarna orange ini dan juga Vitamin C plus Collagen yang berwarna biru. Aku bakalan share ke kalian apa sih perbedaan dan juga keunggulan dari kedua serum ini. Karena kalau misalnya kita lihat dari kemasannya kan memang ini sama-sama mengandung vitamin C ya guys. So, buat kalian yang penasaran, jangan skip video ini dan tonton terus video ini sampai selesai. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa juga untuk diklik tombol subscribe di bawah dan diaktifkan notifikasinya. So, langsung aja kita mulai. Untuk packagingnya sendiri, dia ini tuh datang dengan box yang cukup informatif dan juga ada plastic press-nya. Kemudian untuk kemasan bagian dalamnya berbentuk botol transparan dengan pipet di atasnya. Jadi menurut aku untuk packagingnya ini tuh masih sama aja kayak serum-serum pada umumnya. Tapi untuk packaging bagian dalamnya ini dia berbentuk kaca tebal gitu ya guys. Dan kalian gak perlu khawatir karena produk ini tuh sudah ber-BPOM, berlogo halal dan juga sudah dermatologically tested. Nah, untuk klaimnya sendiri, kedua produk ini tuh sama-sama memiliki klaim cerah natural dalam 14 hari dan juga memiliki klaim untuk perlindungan pada UV light dan juga blue light. Selain itu, yang vitamin C plus kolagen, dia ini tuh dapat menstimulasi pembentukan kolagen dalam 72 jam. Sementara untuk yang warna orange atau yang vitamin C aja, dia itu memiliki klaim 2 kali lebih kuat melembabkan dan menghidrasi dibandingkan hyaluronic acid. Dan menurut informasi yang aku dapat, produk ini tuh dapat digunakan untuk semua jenis kulit. Nah, untuk manfaatnya sendiri sih kedua serum ini tuh nggak jauh beda ya guys. Jadi keduanya ini tuh sama-sama dapat mengatasi kulit kusam, kulit kasar, juga dapat mengatasi kulit wajah yang kering. Selain itu juga dia ini tuh cocok banget untuk meratakan warna kulit wajah kita. Dan pastinya produk ini juga sangat cocok banget buat kalian yang sering terpapar sama polusi, sinar matahari, atau sering terpapar sama blue light. Cuman kalau yang biru ini dia itu lebih direkomendasikan buat kalian yang memiliki garis-garis halus dan juga memiliki wajah yang sedikit kendur. Nah, jadi menurut aku karena dia itu udah ada kandungan kolagennya, jadi memang bagus banget untuk mengatasi penuaan dini dan cocok untuk usia 25 tahun ke atas. Tapi kalau misalnya yang serum ini, menurut aku sih di usia remaja juga bisa pakai ya guys. Karena kalau misalnya aku lihat di Shopee-nya, dia itu sangat rekomendasi banget untuk usia 15 tahun ke atas. Dan sekarang aku mau ngebahas untuk ingredients-nya. Dari segi ingredients juga ini nggak terlalu beda jauh. Untuk yang Hanasui Vitamin C plus Collagen ini, dia mengandung phytocollagen yang bagus banget untuk meningkatkan elastisitas dan juga kekencangan kulit. Kemudian dia ada niacinamide-nya 2%, antiinflamasi, mengunci kadar air dan juga meratakan warna kulit. Ada Fucogel yang berfungsi untuk menenangkan dan juga anti-aging. Kemudian ada sodium hyaluronate, 1000 kali lebih menghidrasi dan juga mengenyalkan. Selain itu juga ada vitamin C-nya. Untuk yang biru ini dia vitamin C-nya hanya 1%, yang berfungsi untuk mencerahkan, meningkatkan sintesis kolagen dan elastis, atau protektif, antioksidan dan mencegah hiperpigmentasi, freckle dan juga brown spot. Sementara untuk yang orange ini, dia mengandung niacinamide juga sama 2%, kemudian mengandung vitamin C-nya 2%, jadi lebih tinggi daripada yang biru tadi. Kemudian mengandung betaine 1% yang berfungsi untuk menghaluskan dan melembutkan kulit. Kemudian dia juga ada kandungan fucogelnya dan di sini dia ada kandungan sodium foligamaglutamate yang berfungsi untuk memperkuat, mempertahankan kulit dan juga melembabkan. Untuk teksturnya sendiri keduanya ini sama-sama memiliki tekstur watery gel, tapi untuk yang vitamin C aja ini tuh dia warnanya agak sedikit kuning transparan gitu, jadi kayak warna-warna lemon gitu loh guys. Sementara untuk yang warna biru, dia lebih kayak ke warna bening. Nah guys, ketika diaplikasikan di wajah aku, keduanya ini tuh sama-sama mudah sekali untuk diratakan, dan juga aromanya tuh sama sekali tidak mengganggu, jadi aku nyaman banget ketika menggunakannya. Guys, kalian bisa lihat sendiri di sini, jadi efeknya tuh dia kayak ada glowing-glowingnya gitu. Udah gitu, sama sekali nggak lengket. Pas aku coba tap-tap kayak gini, dia itu gampang banget untuk meresapnya. Dan menurut aku dia itu ringan banget sih di wajah.
Nah, kalau untuk daya serap, tekstur, menurut aku sih keduanya itu nggak ada perbedaan sama sekali ya guys. Malah menurut aku sama aja, kecuali dari warnanya. Dan untuk hasilnya sendiri, dia itu sama-sama dapat melembabkan kulit wajah aku seperti yang bisa kalian lihat di sini. Buat kalian yang memiliki kulit sensitif, menurut aku sih cukup hati-hati ya guys, karena kedua produk ini tuh ada kandungan fragrance-nya. Dan selama 3 hari aku menggunakan produk ini, aku nggak ada efek negatif sama sekali, nggak ada efek kemerahan, ataupun efek iritasi lainnya. Dan kalau misalnya kalian tanya ke aku pilih yang mana? Aku sih pastinya pilih yang biru ini ya guys, yang vitamin C plus kolagen, karena dia udah ada kandungan kolagennya dan cocok banget untuk usia aku. Sementara kalau misalnya yang vitamin C ini kan dia lebih fokus untuk melembabkan dan mencerahkan aja. Jadi memang lebih cocok buat kalian yang memiliki kulit kusam dan gak ada masalah-masalah lain. Kalau usia-usia aku itu kan lebih kayak garis-garis halus kadang suka muncul dan juga wajah juga gak terlalu kencang kayak waktu dulu. Oh ya guys, buat kalian yang mau order, kalian bisa klik link yang ada di description box. Ini aku ordernya di Shopee dan pastinya original karena aku belinya itu di officialnya langsung. Nah guys, itu tadi review aku mengenai salah satu serum dari Hanasui yang menurut aku cukup rekomendasi banget, terutama buat kalian yang usianya 15 tahun ke atas. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk coba? Atau kalian udah pernah coba nih? Jangan lupa untuk sharing di komentar ya guys. Cukup sekian dulu video aku kali ini, semoga kalian suka, dan jika kalian suka jangan lupa untuk di like dan di share ke seluruh sosial media kalian. Dan pastinya jangan lupa juga untuk diklik tombol subscribe di bawah dan diaktifkan notifikasinya. And see you on my next video!